Assalamualaikum, kembali lagi di channel aku Rianti Cumike. Diawali dengan aku yang baru bangun tidur, terus baru mau memperbaiki tempat tidur. Ini aku lipat-lipat dulu selimut dengan sarung yang sudah aku pakai. Nah, teman-teman, aku itu kalau tidur udah pakai sarung, pakai selimut. Soalnya kebetulan kalau di kampung itu kan suasananya dingin. Nah, ini aku lipat lagi karpet bulu yang biasa aku pakai. Karena kebetulan kemarin aku baru ganti spray tapi belum sempat aku pasang. Nah, pagi ini aku mau pasang dulu. Oh ya teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan jika ada yang sakit, semoga segera diangkat penyakitnya. Nah, ini aku mau pasang spraynya dulu, tapi kebetulan kayaknya di sini tuh spraynya kebalik, makanya di sini aku balik lagi. Nah, ini udah aku pasang lagi dan aku rapi-rapikan dulu ya. Nah, buat kalian semua yang sudah bergabung di channel aku, terima kasih banyak. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Lanjut lagi ke aktivitas hari ini, aku itu lagi nggak masuk kerja soalnya bukan shift aku untuk masuk, karena kebetulan kami di kantor itu ada 3 orang dan kami masuknya itu shift-shiftan dan hari ini itu bukan shift kerja aku, makanya ada waktu untuk bersih-bersih di pagi hari. Oke teman-teman, ini sudah rapi ya tempat tidurnya. Dan lanjut lagi, aku mau rapihin perintilan-perintilan atau alat-alat makeup yang ada di kamar aku. Nah, bisa kalian lihat di sini kipas angin aku juga aku rapihin dan bersihin soalnya di sini sudah sangat berdebu. Ini aku lanjut lagi rapihin kayak skincare atau hand body, dan di sini juga kacamata aku itu udah sangat berdebu karena biasanya yang sering aku pakai itu lumayan ya agak bersih, tapi yang jarang aku pakai pastinya akan lebih sangat berdebu. Aku juga kadang heran ya teman-teman, biasanya kok barang-barang yang jarang dipakai tapi biasanya malah sangat berdebu. Dan yang aku tanyakan itu debunya dari mana ya, nggak tahu juga. Jadi aku bersihin aja dulu ya. Setelah di bagian depan TV ini bersih, aku lanjut lagi di bagian bawahnya soalnya di bagian bawah itu lebih banyak lagi skincare dan perabot-perabot. Nggak tahu itu apa aja, tapi memang di sini itu banyak banget. Dan kadang juga kalau waktu masih ada suami aku, dia kadang bilang ini itu apa sih, kok sampai banyak kayak gini. Memang semuanya dipakai ya, menurut aku ya semuanya dipakai, kalau nggak dipakai ya udah dibuang ya. Namanya juga perempuan pasti membutuhkan banyak perlengkapan makeup dan skincare. Intinya banyak macamnya deh. Nah, ini aku susun-susun dulu ya. Oh ya teman-teman, buat kalian mungkin yang baru berkunjung di channel aku atau yang sudah lama, mungkin kadang bertanya kok aku tinggalnya di rumah yang berbeda lagi. Ya kan, dulu aku itu tinggal di rumah mertua aku dan sekarang aku kembali ke rumah nenek aku. Soalnya kebetulan pas suami aku lagi keluar daerah untuk kerja lagi, aku kembali ke rumah nenek aku dan gak tinggal di rumah mertua aku lagi. Makanya aku kembali di kamar ini lagi. Yang nonton vlog atau video aku yang kemarin, yang sebelum-sebelumnya, mungkin lihat suasana rumahnya itu pasti beda. Mulai dari aku bersih-bersih sampai beberes, rumahnya itu beda. Karena ini itu rumah nenek aku. Ini itu rumah
tempat aku tinggal di masa kecil dan waktu aku masih gadis sampai aku sudah menikah, seperti itu teman-teman. Nah, setelah aku bersih-bersih di bagian kamar, aku lanjut lagi ini di bagian ruang tengah ya. Ini kebetulan di sebelah kanan aku, sebelah kiri ya. Iya, di sebelah kiri ini aku udah sapu tadi tapi nggak ke record, jadi aku sapu bagian depan-depan sini aja dan aku bersihin sampai keluar. Nah, lanjut lagi setelah aku bersihin bagian dalam ini, aku mau sapu-sapu di bagian depan sini karena kebetulan banyak banget kotoran-kotorannya dan sudah sangat berdebu. Ini aku sapu-sapu dulu sampai ini apa sih menghalang, jadi aku bawa masuk dulu. Setelah aku bersih-bersih ini aku mau nyapu-nyapu di bagian samping rumah. Ini aku mau mulai dari belakang dulu terus baru aku lanjut ke samping rumah. Nah, teman-teman, di sini itu banyak banget daun-daun kering yang berjatuhan. Enggak tahu juga habis nyapu pasti daunnya jatuh-jatuh lagi. Dan kalau aku nyapunya pagi, siangnya itu pasti udah kotor lagi. Nah, kalian lihat ini itu daun-daun yang kering sudah banyak sekali, makanya aku mau sapu-sapu ini semua sampai ke depan biar lebih mudah pada saat aku angkat sampah-sampahnya ke dalam plastik sampah. Biasanya sih yang nyapu bagian pekarangan rumah itu sepupu aku yang kembar itu, tapi kebetulan karena dia lagi masuk sekolah hari ini jadi aku yang gantiin, karena mumpung aku juga nggak kerja apa-apa, soalnya mau masak tapi bundanya Bahira juga udah masak, jadi aku yang bersih-bersih di bagian pekarangan rumah seperti itu. Dan tugas aku hari ini cuma rapiin tempat tidur, bersih-bersih, sapu-sapu, dan rapiin pekarangan. Nah, oke, teman-teman, terima kasih ya buat kalian yang sudah nonton video aku dan selalu support aku. Semoga kalian sehat selalu. Dan buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa di-share juga ya. Semoga channel aku bisa semakin berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.